Help me help you. Yo, hello guys dan selamat datang di Arvin Terus Now. Oke, kali ini aku akan mainin lagi Dead by Daylight-nya. Kali ini aku mainin jadi killer karena video sebelumnya adalah video aku jadi survivor. And then sorry kalau untuk facecam-nya rada gelap mukaku. And belakangnya over exposure karena ini udah malam, udah 7:30. Ya, udah 7:30 and aku baru record, so pencahayaannya cuma dari atas dari lampu ruangan, jadi sorry kalau rada gelap. So ya, yeah. Kali ini aku jadi The Raid. Mungkin ruins-nya kita ganti. Apa ya? Ini lah. Begini, so ya. Yeah. Akan mulai gamenya aja, so see you guys ketika aku udah dalam gamenya. Yo, okay guys, sekarang aku udah masuk dalam gamenya. So killernya ada The Nurse. Aku baru masuk gamenya, sorry, aku jadi survivor karena killernya ada sepi survivor yang masuk. So, rada lama nunggunya, ini aku udah 8 menit baru main satu game. So, man, come on, man. Killernya nurse. The heck. Kaget aku cas pelaku loh. Ceknya ngepro kayaknya. Enggak kayak aku, baju berdarah tapi abal-abal gitu. Oke. Harusnya 3 kali blinker ini. Sejak pak masih dikejar sekarang, so mending menangkan latar dulu karena aku nggak yakin aku bisa ngejuk jalan. Generator nyala and jackpack-nya kena. Itu jackpack. Ya, itu jackpack. Yang dikejar. Ada lolos, Pak. Oke. Dua, tiga kali tiga generator nyala. Oh iya, udah lolos. Kita cari generator. Checkpointnya dikejar lagi ya.
atau generator. Tapi untungnya nurse-nya enggak ada tanatophobia sih. Jadi oh ada deng, ada. Sorry. Enggak mulut. Ada tanatophobia. Hey boy. Let me heal you boy. Let me heal you boy. Okay, cek pakai apa nih? Yang aku takutin cuma satu senior sekolah. Yep. Scrolling. Au. Was good. Kayaknya bakal ada fast game, game ketiga. Sorry, game ketiga enggak tuh. Game pertama. Astaga. Game ketiga enggak tuh. Ketiga dari mana ya? Game pertama ini kayaknya bakalan sedikit fast game. Okay. Kita akan coba tolongin cek gitu. Woi. Woi, come on boy. Membantu checkpointnya dengan petasan, so ya yeah. Kita spektir dulu bentar, oke? Okay. Easy. Ini Mac Thomas satunya lagi ya, si Mac Thomas satu lagi dapat 18.000. Okay, so 15 menit itu pun dekat, mungkin dekat sekitar 3 sampai 5 menit buat tadi waktu kita nunggu room, nunggu player, terus nunggu player 3 menitan, terus 2 menit buat nyari room. So game kedua lah ya. So ya, yeah, see you guys ketika aku udah masuk dalam game yang kedua. Okay. Well guys, sekarang aku udah dalam game yang kedua. So pakai petasan lagi. D
di map salju, mapnya si de siapa sih itu namanya, aku lupa nama killernya. Tiga chapter sebelum chapter ya, ya tiga chapter sebelum, masih ngomongnya berarti tiga chapter terbaru lah, salah satu tiga chapter terbaru. Oh the way, di video terakhir kita kalah pakai kita kalah, lebih tepatnya aku kalah lawan the raid. The raid nya aku itu lumayan jago. Oke, satu generator nyala. Wow, kita save petasan kita dulu buat nanti di akhir-akhir atau yang butuh pertolongan. Okay. Sini ada kenyataan lagi, mau selesai kita bantuin aja. Terus kita pergi ke sana. Dan kayaknya the weight-nya lumayan jago. Oh, si Jin. Buta matamu. Run run run. Eh nge-lag loh. Killernya nge-blink. Kenapa aku pakai, oh ya kenapa aku pakai petasannya, soalnya kasihan aja gitu kan, jamnya dikejar mulu dari aku, so aku pakai aja. Oke, dia dapat baru, wow, meledaknya telat woi, kilonya sangat. Oke, sepertinya kilonya arah rata sih, lumayan jago. Ini ada nge-lag nih. Host dari killernya sih ini. Ternyata agak-agak nge-cam kalau aku bisa bilang. Saya cuma berdiri diem di dekat survivor yang tiktok. Dan ya yeah. Pada survivor lain dia tinggal unclock gitu. Soalnya clock-unclocknya dia lumayan cepat. So itu memudahkan dia. Beneran lo nge-lag lo. Si 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 si. Ah, san.
Bisa gini terus. Beneran loh, dia nge-lag loh. Yep. Camping. Mending kita buka gate terus keluar. Soalnya dia camping banget. Jagain di sebelah persis survivornya. So, kita kan susah banget buat diselamatin. So, 23 menit di screen recorderku. Mungkin ya jadi 20 menitan lah ya. Ya. Dua game kita escape dua-duanya. Escape dua-duanya dan jadinya rank 16. Kita generous banget. Benerin generator doang. Di chase sama killernya cuman waktu kita menyelamatin teman kita doang. So ini si Jin. Jin itu yang kita selamatin, lebih tepatnya aku selamatin pakai petasanku. So ya. Yeah. 24 ya, 21 menit kali ya. So ya, yeah, mungkin segini dulu video kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa like, comment, share, subscribe. So ya, yeah. Mungkin kamu ya kemungkinan di video ke depan aku akan mainin Dead by Daylight sebagai seorang killer. Aku akan jadi The Raid rencananya. Aduh, ngelag. Oke, okay. Akan jadi The Raid. The Raid ku udah level 50, level 40. So ya, yeah. Ditunggu aja video buat jadi The Raid nya mungkin minggu depan baru ku upload. Atau ya, yeah, minggu depan sih kayaknya baru ku upload dan ku record besok. Hari Sabtu tanggal 13 April akan ku record dan Sabtu minggu depannya lagi baru ku upload. Jadi minggu ini Dead by Daylight jadi seorang killer lagi, jadi killer gak ada survivor Mac Thomas. So ya, yeah. Mungkin segini saja cukup dari diulang lagi loh. Mungkin dari sekian dari video kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa like, comment, share, subscribe. So ya, yeah. Bye.